Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rizal Rashid dan klik notification bell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Ramai orang tanya saya, tuan, macam mana nak elakkan daripada kita blur, kita lupa, kita stuck masa kita bercakap atau masa kita buat pembentangan. So dekat sini saya nak berikan anda 3 tips elakkan daripada anda stuck, anda blur ataupun anda jam lah masa kita punya pembentangan ataupun rakan-rakan punya pembentangan. So tips yang pertama adalah falsafahnya never trust your mind. Jangan percaya kepada minda kita. Kenapa saya kata jangan percaya pada minda kita? Masalahnya orang selalu kata tak apa, tak apa, insya-Allah aku ingat. Ya, insya-Allah aku ingat. So, jangan trust tuan-tuan dan puan. So, buat apa? Kita perlu buat nota. Kita perlu tulis ataupun kita letakkan di dalam handphone kita lah apa poin-poin yang kita nak sampaikan. So, insya-Allah sekiranya kita lost idea, sekiranya kita blur, sekiranya kita rasa macam alamak apa eh? So, kita refer balik kepada nota kita. Itu yang pertama. Yang kedua ataupun tips yang kedua adalah rehearse. Bila bercakap tentang rehearse ataupun berlatih ni, tuan-tuan dan puan, walaupun saya sudah lebih daripada 10,000 jam, so again mastery level ni kita boleh ukur sekiranya kita sudah berada di ataupun selesai 10,000 jam lah maksudnya kita berada di pentas selama 10,000 jam. So point saya adalah di sini tuan-tuan dan puan, bila anda nak make sure, cara untuk make sure anda tak lupa ataupun tak stuck ataupun lancar sahaja, insyaAllah tuan-tuan dan puan, caranya adalah rehearse. Dan bila anda tanya saya berapa kali rehearse, sekurang-kurangnya 3 kali lah. Dan rehearse tu bukan rehearse yang macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak. Rehearse adalah memang betul-betul rehearse. Anda seolah-olah menyampaikan perkara itu. Itu minimum. Kalau saya akan recommend 10 kali. Kenapa 10 kali? Sebab perbuatan yang berulang akan mencapai satu tahap di mana kita familiar. So familiarize inilah yang akan membuatkan rakan-rakan semua insya-Allah tak stuck ataupun lancar insya-Allah. Dan yang ketiga, tips yang ketiga adalah selalu berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan the best selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad barak ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. So insyaallah kalau anda amalkan ketiga-tiga ni, rasa ataupun stuck ataupun rasa jam insya-Allah dapat dikurangkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.